Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Trigona. Pada video kali ini saya akan membahas pemotongan tandan bunga aren. Di sini sudah ada di samping saya tandan bunga aren yang akan saya potong. Ini sudah mulai mekar. Ikuti terus video saya. Sebelum lanjut, jangan lupa pada teman-teman semua, para sahabat, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan share supaya kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Oke, lanjut ke videonya. Ya, baik, teman-teman semua, saya sudah berada di atas pohon aren untuk persiapan pemotongan tandan bunga aren. Nah, silakan tonton terus videonya. Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman, kita kurangin dulu beban dari tandan bunga arennya dengan cara mengiris bunga aren itu sendiri. Sudah habis semua kita iris, saatnya kita pemotongan tandan bunga aren. Kita lepas dulu tali gantungnya. Ya, mulai dari bawah dulu ya, kita potong dari bawah. Lihat hasilnya ya. Nah, menguraikan nira ternyata kawan-kawan, alhamdulillah setelah melalui proses pemukulan ini 7 kali pemukulan dengan jarak 3 hari, dan hasilnya seperti kawan-kawan lihat sendiri, mengeluarkan air nira. Kita tampung saja karena mubazir ya. Lupa ditutup supaya nanti air hujan tidak masuk ya, karena di daerah saya masih musim hujan. Ya, selesai juga teman-teman semua. Jadi cukup sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan share supaya kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Salam petani aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.